olah TKP di rumah Lina. Mantan istri Sule, polisi sita barang bukti dan temukan ini. Olah tempat kejadian perkara di kediaman Lina, mantan istri Sule, oleh Inafis Satreskrim Polrestabes Bandung selesai digelar pada Rabu 8 Januari 2020 siang. Olah TKP yang dilakukan lebih dari 2 jam ini selesai pada pukul 13.20 sejak digelar dari pukul 11.00. Selama olah TKP, Teddy Pardiana, suami Lina, tampak menemani. Selama 2 jam lebih, di dalam rumah berlantai 2 di Jalan Neptunus Tengah itu, polisi membawa CPU komputer, 1 DVD rekaman CCTV, dan 1 koper. Ya, rekaman CCTV dekodernya yang dibawa, ujar seorang anggota polisi. Adapun rumah itu dilengkapi 4 CCTV terpasang di dalam halaman rumah. Olah TKP dipimpin Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Gali Indragiri. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan Reski Fibian pada Senin kemarin. Selebihnya langsung ke Kabid Humas Polda Jabar saja, ujar AKBP Gali. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah akan terkuak? Benarkah Lina meninggal karena asam lambungnya tiba-tiba meninggi? Atau ada kejadian lain? Karena lebam? Atau karena biru karena dia mengalami penyakit jantung? Atau apa ya, guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.